Menyambut Hari Bayangkara yang ke-77, Polda DIY melalui bidang kedokteran dan kesehatan menggelar bakti kesehatan berupa donor darah yang diselenggarakan pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023. Kegiatan donor darah tersebut digelar di Aula Subdit Dalmas Ditsamapta Polda DIY. Dalam kegiatan donor darah tersebut, Bidokes Polda DIY bersinergi dengan Palang Merah Indonesia Kabupaten Sleman dan turut melibatkan 160 orang pendonor. Dengan adanya donor darah tersebut, diharapkan dapat menambah stok darah dan dapat membantu para pasien yang membutuhkan. Berikutnya kami sampaikan data gangguan Kamtibmas dan kriminalitas yang terjadi di wilayah Yogyakarta pada hari Rabu, tanggal 14 Juni 2023. Selama 1 x 24 jam telah terjadi 16 kejadian, yakni 2 kasus penggelapan, 2 kasus penipuan, 3 kasus penyalahgunaan narkoba, 4 kasus pencurian, 1 kasus memberi keterangan palsu, 1 kasus kekerasan pada anak, 1 kasus penganiayaan, 1 kasus pemerasan, dan 1 kasus kekerasan seksual. Demikian Polda Jogja News edisi hari ini. Saya Arha Suci, terima kasih dan salam Tribrata.